Nih. Parkirnya ini sembarangan, posisinya miring lagi. Mas, menurut Bapak kalau misalnya parkirnya... Pak, kenapa Pak? Ya, parkirnya mobil nggak punya. Iya, ini aja 10.000. Hah? Oh, bener? Iya, ini aja. 1.760. Apa kabar? Ya. Ini mau kemana Pak? Mau cari-cari kasur dari rumah. Menurut Bapak emang parkir di sini boleh Pak? Bapak ini parkir kok nggak lihat-lihat dulu tandanya? Coba sini dulu Pak. Menurut Bapak parkir di sini kira-kira gimana? Oh enggak boleh. Tadi enggak kelihatan saya, enggak tahu. Oh, enggak kelihatan. Jadi mau gimana nih? Tidak kayaknya. Mana parkirnya Bapak tengah-tengah banget lagi. Sudah enggak ke pinggir, ada tanda dilarang parkir lagi. Jadi mau dipindahin aja, Pak. Pindah. Oh, ya. Silakan, Pak ya. Supaya enggak macet, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Wah, masih dibukain pintu. Bapak mau parkir di sini? Iya, Pak. Bentar doang. Emang boleh parkir di sini, Pak? Ya! Kalau mau parkir tuh nggak tahu nih boleh apa enggak? Kayaknya boleh buat sih, sekarang banyak yang parkir. Oh, tadi sebelah kiri sebelum kesini nggak lihat nih. 10 meter di belakang ada tanda dilarang parkir. Nggak lihat. Kalau misalnya nanti kalau ditilang polisi gimana, Pak? Nah, jangan sampai lah. Emang kalau kesini selalu parkir di sini? Ya. Siapa yang ngebolehin Pak tukang parkirnya? Coba ini kita lihat posisi mobilnya Bapak nih. Parkirnya ini sembarangan, posisinya miring lagi. Mas, menurut Bapak kalau misalnya parkirnya amburadul kayak gini, bikin macet jalan apa enggak Pak? Ini jadi mobil. Oh, mau dipindah aja ya? Ya jangan parkir sembarangan lagi, Pak. Biar berhenti kena tilang. Iya. Bapak, jaga parkir sebelah sini. Oh, ya. Pak, ini kan jelas-jelas tanda dilarang stop. Emang boleh parkir di sini? Dari luar, belum ada larangan atau ada di luar. Oh, tapi setelah ada larangan gini, masih boleh parkirnya? Ya, saya emang ada pimpinan. Enggak, maksudnya lokasinya boleh Pak parkir di sini. Iya, sebenarnya jika enggak boleh ya gimana? Emang kantor itu pasti berjalan.